sadayana. Cuaca di tempat emak sekarang di daerah Ranca Bango, Subang, Jawa Barat teh panas pisan. Emak sih enaknya santai di rumah, tapi teu aya kata mager dalam kamus hidup emak enak. Apalagi emak baru aja tahu nih, kalau di sekitar perkebunan tebu ieu teh aya satu pohon langka yang unik banget. Emak mau kesana nih, pengen nyobain daunnya yang konon katanya enak kalau dimasak. Sadayana, emak mau ambil sayuran, tapi jaraknya lumayan jauh, jadi harus sabar ya kameramennya. Panas ya, iya aduh Gusti. Sayuran apa? Hah? Kitamblang. Pasti penasaran kan, kitamblang itu sayuran apa? Itu sejenis pohon-pohon yang gede banget. Sekarang emak mau ke sana, tapi itu masih jauh ya Allah. Aduh, gak nyampe-nyampe ieu teh, salah strategi emak, uy. Tah, eta sahanya, kayak si Mang Upen tetangga emak. Kamana, mak? Tak, pada kapayun, adik emang, di mana? Di kebon. Aduh, tak, emak pada ngat, ditambleg. Ditambleg? Mau bawa tangga? Kan kudu naik, ada tangga, jangkung. Oh, dia tuh diantarnya. Karunya, jauh. Gitu. Jauh. Iya sih, jauh di payun itu. Oh, muter-muter lah, nya. Oh, makan. Ih, nuhun, emak. Aduh, mama nih hahe hokinya numpak taraje, aku tong taraje. Eh, tumpangan. Oh. Untung si emang ngelewat. Aduh, raja kita emang gak kemana ya. Ada aja bantuan yang datang tanpa disangka-sangka. Lumayan ini kan, emak bisa hemat tenaga sama hemat waktu. Seingat emak teh gak jauh dari sini, mang, pohonnya. Sekedap mang, ulah ngebut teuing atuh. Bisi kaliwat ah. Mang lalaunan mang, eta pohonna udah kelihatan. Tuh, besar pisannya pohon kitambleng teh. Pohon pisannya. Mas sorangan sendiri. Mas salira. Jangan bantuannya. Bantuan naik. Beneran. Sok atuh. Kos nih. Naik mah di baturan naik nah. Alhamdulillah. Sadayana, ini dia yang namanya pohon kitambleng. Mak yakin, pasti banyak yang belum tahu ya soal pohon unik yang satu ini. Kalaupun pernah lihat, palingan juga cuma ada di film-film doang kan? Kalau di negara asalnya Madagaskar, Afrika, pohon ini dikenal dengan nama Baobab. Kalau orang Jawa biasanya nyebut pohon ini dengan nama Asem Buto. Kalau di Sunda disebut kitambleng. Ki artinya yang dituakan, sedangkan tambleng artinya kuat. Batang pohonnya lebar, kokoh, dan bisa tumbuh sampai setinggi 25 meter. Meni raksasa pisan ya. Makin unik dan spesial, karena pohon baobab alias kitambleng ini dapat hidup hingga ribuan tahun loh sadayana. Oh iya, pohon ini hanya tumbuh di beberapa negara di dunia. Selain di Madagaskar, ada di Australia dan Indonesia. Pohon ini paling banyak tumbuh di Subang. Mantap pisan, oi. Bukan cuma unik dan keren, pohon ini teh juga punya banyak khasiat kesehatan. Kalau buah dan batangnya bisa jadi obat malaria dan kaya dengan antioksidan. Nah kalau daunnya nih yang emak mau masak nanti dikenal sebagai obat antivirus. Bisa ngobatin virus corona tuh ya. Sementara kalau akarnya teh bisa dibuat sebagai ramuan untuk perawatan kulit. Kitambleng teh cuma satu-satunya di sini. Ayo emak. Sok, biarin emak yang manjat, mang. Emak mah udah biasa manjat-manjat pohon gede. Sekalian emak kudu milihin pucuk daun yang masih rada muda biar lebih enak rasanya. Eta pohon saking gedenya teh jadi kayak lagi manjat gedung ya. Sejak mulai ada hujan, daun-daun di pohon ini baru mulai numbuh lagi nih. Pas kemarau mah kering kerontang alias botak kayak Bang Gundul. Maaf ya bang, bercanda doang emak teh. Sadayana, nih. Yang namanya daun kitambleng. Emak sekarang lagi naik di pohonnya. Pohonnya besar banget kan? Ya. Aduh, emak ge mau naik. Bukan daun singkong? Mirip daun singkong. Ya. Bukan, ini namanya daun kitambleng. Kitambleng. Tambleng kalau susah dibilangin tambeng. Tambeng. Kameran tahu ya? Tahu dong. Tahu dong. Tuh, muda-muda banget. Sengaja emak ambil pucuk. Paling pucuknya, soalnya yang paling pucuk itu yang muda. Digulainya, Mak? Iya, digulai, raus pisan kameramen.
kayak emak dibagi gulai tanya. Nggak. Hei, stop ini. Hei, stop ini. Hei, stop ini. Naon. Naon. Kedah. Ke depan jadi kaget. Udah, turun lah. Abi turunnya, Mak. Sok, turun. Tuh, alhamdulillah, Mang. Nuhunnya atas bantuan, Mak. Alhamdulillah cekap lah sakitnya seueur. Sadayana. Nih, Mak udah siap. Sekarang Mak sama si Teteh mau masak daun kitambleg. Nuh, gule kitambleg kikil. Nuh, pakai kikil juga. Yaudah, Teh. Sekarang Teteh marut. Mak yang numbuk daun. Jadi Teteh harus tumbuk dulu, tapi nggak terlalu halus. Bagi-bagi tugas ya, Teh, ya. Ini sih konsepnya kayak masakan Sumatera Utara ya, Sadayana. Gulai tumbuk daun singkong. Cuman biar tambah khasiatnya, Ma pakai daun kitambleg. Sama kasih tambahan potongan kikil biar tambah sedap. Bumbu-bumbunya mah gampang pisan. Selain santan kelapa, kita kudu nyiapin bawang-bawangan, jahe, kayu manis, kemiri, dan kunyit. Jangan lupa juga pakein biji ketumbar, cabai, dan gula merah sebagai penyedap alami. Oh iya, batang sereh, lengkuas, jeung daun jeruk juga kudu aya biar rasanya makin kuat. Beres numbuk daun kitambleg teh, sekarang Ma mau nguleg dulu bumbunya. Bumbu ini takarannya teh suka-suka we lah, tergantung mau masak seberapa banyak dan selera masing-masing. Kalau kikilnya mau diganti sama yang lain juga bisa, seperti telur ayam atau daging cincang. Nah, urusan perbumbuan sudah beres, sekarang Ma mau masak heula. Kita tumis dulu bumbunya sampai kuning kecoklatan. Kalau aromanya geusengit teh, langsung asupkeun si kikilna biar ditumis dulu sampai mateng. Abis itu kita siram pakai santan kental buatan si Teteh. Biarkan santan mendidih sambil terus diaduk biar nggak pecah. Kalau sudah meletup alias mendidih, masukkan daun kitambleg yang sudah ditumbuk. Aromanya si daun kitambleg ini memang beda, Sadayana. Khas banget aromanya teh. Ini salah satu yang bikin selera makan emak semakin tinggi. Harumnya asa beda, euy. Setelah 15 menit, masakan emak akhirnya matang juga. Alhamdulillah, makan yuk, Sadayana. Ternyata dari tadi teh udah ada yang nungguin masakan emak mateng. Padahal lapar ya ibu-ibu. Sok, ayo atuh kita makan bareng. Walaupun cuma makanan sederhana, kalau dimakan bareng sama warga teh bikin tambah enak ya. Raos, pokoknya sadayana raos pisan. Duh, eta mah pas pisan pakai kikil. Nggak salah Ma masak menu hari ini. Hayu sadayana, sok yang mau nyobain menu Ma hari ini bisa langsung praktekin di rumah. Kalau daunnya mah bisa diganti pakai daun singkong atau daun ubi ya, yang lebih banyak di pasar. Selamat makan!